21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, kira-kira sobat tahu nggak nih sejarah di balik tanggal itu? Tepat pada tanggal 21 Februari 2005, terjadi peristiwa di Leuwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat. Pada saat itu, terjadi curah hujan yang sangat tinggi dan terdapat ledakan gas metana yang berasal dari tumpukan sampah. Hal itu mengakibatkan lebih dari 100 jiwa meninggal dunia dan dua kampung yakni Kampung Cilimus dan Kampung Pojok menghilang dari peta akibat longsoran sampah yang berasal dari TPA Leuwi Gajah. Peristiwa tersebut menjadi hal yang melatar belakangi lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional yang menjadi pengingat betapa pentingnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Kita bisa memulai dengan hal terkecil seperti memilah antara sampah organik dan non-organik dengan tujuan agar tidak terjadi pencemaran udara akibat sampah yang menumpuk. Yuk sobat, mulai hari ini kita sama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.